sebuah video yang menampilkan detik-detik video sebuah jembatan putus di Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Info Tasik dan Facebook Guntur Gunawan pada Minggu 7 Mei 2023. Dalam video yang beredar, tampak akses menuju jembatan sudah ditutupi dari kedua sisi dengan lubang besar di sisi jembatan. Tak lama setelah itu, ujung jalan jembatan pun perlahan mulai runtuh. Warga yang melihat insiden itu pun kemudian berlari mundur dan menjauhi lokasi. Video selanjutnya akan menampilkan arus air yang berada di bawah jembatan tersebut. Tampak struktur di bawah jalan dan jembatan juga ikut runtuh dan terbawa arus air. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kurnia Trisna, membenarkan adanya insiden itu. Menurutnya, tim kedaruratan juga telah meninjau lokasi setelah kejadian tersebut. Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Cidukalen, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Minggu 7 Mei 2023. Kurnia menjelaskan hujan deras menyebabkan longsor dan menggerus badan jalan ujung jembatan. Akibatnya akses menuju jembatan Cidugalon tidak bisa dilalui. Jalan lama ini berada di sekitar lokasi dan lebih rendah dari jembatan. Pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas rencana pembangunan jalan jembatan yang tergerus longsor itu. Sementara itu, Ketua Taruna Siaga Bencana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adi Setia, juga membenarkan bahwa jalan menuju jembatan tergerus longsor. Pihaknya juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.